قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan dihikayatkan daripada Malik bahawa tarawih itu 36 rakaat. Ini mazhab Maliki. Mazhab Maliki dia 36 rakaat. Di sisi dia. Intaha bikhtisar, maknanya habis. Naqal dengan ringkas. Berkata Al-Allamah. Al-Allamah ni sangat alim. Kalau yang alim, Al-Alim dia lain. Al-Alim. Kalau Allamah atau Fa'alah, sangat-sangat alim. Ya? Boleh belum? Jadi nampak dengan muka. Dengan. Orang kena ada. Orang tahu dia nampak muka. Jangan kerusak. Berkata Allamah, sangat alim. Siapa? Wahbah Zuhaili. Dia doktor. Dia buat PhD, doktor falsafah dalam bidang agama. Masih hidup sekarang. Nak? Alim dia. Dia buat kitab tafsir 16 biji. Tebal-tebal Quran. 16 buah. Nak? Itu ni Allamah. Kita buku 15 lah dah jadi tulis. Sebutin buku dia tebal Quran. Semua sekali 16 butir. Tafsir dia. Nak? Seorang yang Allamah. Dia kata tu dalam Al-Fiqh Al-Islami. Ni kitab fiqh dia buat ke. Orang masih hidup sekarang ada di Syria. Dia adalah ketua ulama fiqh di Universiti Damsyik, Syria. Masih hidup sekarang. Kitab Fiqh Islami ni ada 11 buah. Sebutir tu sedekah tebal. Barbar gitu. 11. Seguni gandum. Ini Allamah sangat alim. Dah? Sangat alim. Dia orang baca kat orang alim, cerah hati. Baca kat bapak jahil tu, dia gelak hati. Minat masing-masing. Ayah ngaji kita ikan surah. Anak ngaji URTV semua. Ada apa-apa selalu. Jadi, barang-barang nanti tak tahu ke benda. Bermula bilangan rakaat terawih 20 rakaat ditunaikan dia 2-2 rakaat duduk ia antara keduanya sekadar berehat dengan 10 salam kemudian witir ia. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 4 rakaat itu dipanggil 1 tarawih. 5 tarawih maknanya 20 rakaat. Kemudian daripadanya iaitu kemudian daripada terawih witir lah. Tapi kita silap, jangan witir bulan Ramadan. Witir ni tiap-tiap malam. Bulan Ramadhan, abba berjamaah. Dia silap faham. Kita bulan Ramadhan baru bunyi. Usalli sunnatal witri. Bila raya, selamat tinggal witir. Tak ada lah. Bodoh. Terus ngaji tak boh. Sebelah bulan tak semayang witir. Pasal apa? Pasal tak mengaji, tak dengar, tak tahu benda, tak ingat ke bulan Ramadhan ni semayang witir. Dah, bulan Ramadhan tu terawih saja. Semayang witir tiap-tiap malam. Kita ni sunat Nabi wajib. Paling kurang satu rakaat, afdal 3. Atau 5, atau 7, atau 9, atau 11. Lebih tak ada. Tiap-tiap malam buat seorang diri. Dah bulan Ramadhan tu sunat berjemaah. Dia begitu, dia ada beza tu. Rugilah kita. Semayang witir, semayang sunat yang paling besar. Semayang witir jangan main. Sunat yang paling besar dia. Dan tiada disemayangkan akan witir dengan cara berjemaah pada selain bulan Ramadhan. Maknanya, bulan tak Ramadhan, semayang seorang-seorang witir. Udah, buat jemaah. Dan bermula dari mereka itu atas bilangan itu, iaitu perbuatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Muslim pada sahihnya sekira-kira. Bahawa ia Umar menghimpun ia Umar akan orang-orang pada akhir atas ini bilangan pada masjid. Jadi pasal apa? Mekah, Madinah, di Mesir, di Syria, di Jordan, di semayang 20 rakaat. Ambil dua ni. Kerana asal lama dah daripada zaman Sayyidina Umar. Sebelum zaman Sayyidina Umar, dah ikut rakaat. Ikut sih sekali. Jadi Sayyidina Umar fatwa maliknya buat lah.
dia comel berjemaah 20 rakaat. Jadi kekal sampai sekarang kita tengok di Madinah orang haji pergi umrah 20 rakaat, orang pergi buat haji tengok di Baitillah pun 20 rakaat. Tak? Ha. Itu buat 8 rugi. Mekah tu 20. Mekah tu 20. Tak? Tarawih 120,000 orang. Jemaah. Macam tak? 120,000 orang jemaah. Dia lagi ramai jemaah, lagi banyak fadilat. Nah, 120,000 orang jemaah. Imam pula tak usah cakap lah suara. Nah, menangis kalau baca Quran. Nah, dekat hatinya dengan Allah. Bukan macam imam sini. Ha. Dia tengok orang main kugiran. Nah, bukan dia adik yang kipsi. Ha. Benda? Ada benda lagi? Hmm. Baik. Dahlah jemaah 100,000 orang. Imam pulak sedap. Bila pulak sedap. Depan pulak nampak Kaabah. Ganda pulak 5,000 kali ganda daripada masjid lain. Bahan 20 pulak. Nampak lagi? Kita tu imam tak sedap siaran macam nak mampu tu imam. Ha. Mahmu dah buat cetong 2-3 orang. Tak? Ha. Dah. Lepas tu, bahan 8 pula. Kurang lah. Lepas tu, kita kena lebih pada dia. Pasal dia, mayang di Masjidil Haram 1,000 kali ganda. 5,000 kali ganda, hadis lain. Daripada masjid lain. Masjid Nabawi 1,000 kali. Masjid Baitul Maqdis 500 kali. Tak? Dia 5,000 kali ganda, bahan 20 rakaat. Kita berapa kali ganda? Surah boleh. Tak ada ganda. Nah, hak lain sama berlaku. Bila kita fadilat kurang, ya banyak kek rakaat. Nah, dia gitu. Ambil lebih lah. Kaabah tak ada depan kita. Tak ada Kaabah. Malah raya je. Nah. Dan telah muafakat akan oleh sahabat-sahabat atas demikian itu dan tiada menyelahikan mereka itu kemudian daripada Khulafa' Ur-Rasyidin oleh orang yang menyelahi. Jadi, semua ulama'-ulama' sahabat-sahabat tak kata apa, maka kekallah 20 sampai sekarang. Jadi siapa yang nak buat 8, dia mengikut akan mendapat setengah daripada ahli hadis. Jadi kalau nak buat 8, buat panjang, jangan buat pendek, rugilah. Nah, sebab rakaatnya pendek, pendek sikit dah. Lepas tu baca pendek pula, rugilah. Nah, nak buat 8 rakaat, dah apa, buat panjang. Nah, dan sungguhnya telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin min ba'di." Artinya ikutlah sekalian kamu dengan sunnah dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Kamu diam daripadaku. Yang ini maksudnya ikutlah Sayyidina Umar. Walaupun Nabi tak telah wafat pada masa Sayyidina Umar suruh orang buat berjemaah, suruh orang buat 20 rakaat, tapi masuk juga dalam hadis ini dan hadis yang lain Nabi pernah bersabda, "Iqtadul lazaini min ba'di." Abu Bakrin wa Umar. Ikutlah dua orang selepas daripada aku, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dan telah mengeluarkan Baihaqi daripada Ibnu Abbas, "Kana yusalli fi syahr Ramadan fi ghairi jama'atin 20 raka'ah wal witri." Artinya adalah ia semayang ia pada bulan Ramadan pada yang bukan dengan berjemaah 20 rakaat dan witir. Dan sungguhnya ditanya akan Abu Hanifah. Abu Hanifah ni Imam Hanafi lah. Daripada barang yang mengerjakan dia oleh Umar radhiyallahu anhu, maka berkata Imam Hanafi, bermula tarawih itu sunat mu'akkadah, bukan wajib. Siapa tak semayang tarawih, tak dosa pun. Tapi luput fadilat yang banyak. Macam orang hilang fitih 1,000. Tak? Hilang fitih 1,000 mati? Tak mati. Tapi nangis ha. Nak buluh libat ni bawa kati. Nah. 200 riyal pun sanggup tunggu tengah panas. Noknya. Dan tiadalah mengeluarkan akan dia oleh Umar daripada pihak dirinya dan tidak ada padanya pekerjaan bida'ah. Umar kata 20 rakaat ni bukan kepada fatak dia. Tak? Tetapi kepahaman dia dengan agama. Sayyidina Umar bukan. Bukan Haji Umar. Sayyidina Umar. Faham? Ha. Dan tiada menyuruh dengannya dengan 20 rakaat melainkan dengan daripada asal di sisinya Sayyidina Umar dan diketahui akan asal daripada Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang rapat dengan Rasulullah saja yang faham agama lebih daripada orang lain. Di antaranya Sayyidina Umar,
Maka bila Sayyidina Umar memerintahkan dikerjakan 20 rakaat tarawih dengan berjemaah, tidak ada seorang pun ulama-ulama besar di zaman itu yang berani membangkang, kerana Umar lah di antara orang yang rapat dengan Rasulullah. Dan Umar pula termasuk yang jamin syurga 10 orang. Orang ada tiket masuk syurga. Habis masalah tarawih. Hadis yang ke-8, An Abdul Rahman ibni Abi Sa'in an Abihi anna Rasulullah SAW qala idza kana ahadukum yusalli fala yada' ahadan yamuru baina yaday wal yadara humastata' fa in aba fal yuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Artinya daripada Abdul Rahman bin Abi Sa'id daripada bapak bahawasanya Rasulullah telah bersabda, apabila adalah seorang kamu sedang sembahyang ia, maka jangan biarkan olehnya akan seorang lalu ia antara hadapan, dan tangkislah ia seorang akan dia akan lalu barang sekuasanya. Maka jika enggan ia yang lalu, maka hendaklah bunuh ia seorang akan dia, maka hanyasanya ia yang lalu itu syaitan. Ini masuk pula bab tentang lalu lintas depan orang semayang. Mungkin di antara kita yang tak pernah tahu ada hukum yang khusus tentang orang yang lintas depan orang semayang. Banyak berlaku lah lintas depan orang semayang. Dia ada hukum dia. Malam ni boleh dengar hukum dia kot, lalu kot depan orang semayang. Dan kat mana tangga lalu tu, berapa kaki, jarak lagu mana. Biasa-biasa lalu, masalah lintas kot depan orang, orang sembahyang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dan ada juga dikeluarkan oleh Bukhari daripada jalan yang lain. Habis. Hadis ini menunjuk atas tegah lalu di hadapan seorang yang sedang semayang. Inilah. Tak boleh lalu depan orang semayang. Bila dia kata Allahu Akbar, bila bak tu tak boleh lalu dah. Kata Allah tak lagi. Bak dia orang masuk dalam semayang, Akbar. Sebab tu kalau kita, kalau kita nak keluar daripada semayang sebelum berkata Allah Akbar, kita boleh keluar. Kita dah ingat nak tutup pintu kereta. Kita pun takbir Allahu Akbar, pintu kereta. Dia pun tak nak kata bak, dia pun lari. Ditutup cermin kereta dulu, tak berdosa. Tapi kalau Akbar dah, tubik juga berdosa. Sebab telah masuk dalam semayang. Masuk dengan semayang dengan takbir. Tidak dikatakan takbir, mereka kita telah selesai menyebut lapan harf, iaitu alif lam lam ha alif kaf ba. Jadi akbar tak boleh keluar dah, melainkan darurah. Darurah boleh keluar lah, tengah semayang boleh lari, tengah semayang boleh terjung. Kalau darurah, kalau hal-hal dunia tak ada faedah, maka tak boleh. Kita orang telefon berhenti semayang. Orang telefon berhenti semayang. Bersorang pada Allah Ta'ala. Tengok rokok bunyi telefon. Tinggal rokok. Dia kata, hello. Boleh ada. Bodoh. Orang jual dia. Orang nak beli berhenti semayang. Dia jual. Jual dia. Askerin. Tubutum. Ketahui olehmu bila ada seorang itu sedang mengerjakan semayang, maka menegah oleh syarat-syarat ni agama lah. Akan seorang yang lain bahawa lalu ia di hadapannya. Agama lah kan? Ini perkara mungkar, perkara haram, perkara maksiat. Berlaku juga dalam masjid, dalam surat, kerana tidak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, ikut si buat. Tak ada ilmu, macam orang jalan tutup mata. Jalan tutup mata, nyeragok belaka. Tak percaya tutup mata kain hitam. Pah lah kapung. Tengok. Dawa jemua kain. Tanggok. Taik lembu. Terlang sumi. Habis. Dalam lokal masuk. Dah tutup mata. Begitulah orang yang tidak ada ilmu. Dalam masjid pun dalam tak kena buat juga. Letak kot depan orang semayang. Sungguhnya telah datang beberapa hadis yang lain pada menakutkan seorang atas demikian itu. Ada banyak hadis. Bukan tadi saja, banyak hadis. Kalau kita buka kitab hadis dalam bab lalu depan orang semayang, ada belah-belah hadis yang larang. Diorang ni kita tak pergi dengar pun hadis. Dan budak ngaji dengar orang ni. Dengar surat khabar, mendengar berita mana ada khabar hadis ni.
Tengahnya barang yang diriwayatkan oleh Imam dan Syaikhan daripada Abi Juhaim telah bersabda Nabi SAW, "Lau ya'lamul maru baina yaday musalli ma za'ala ilakana ayyat ayyakifa arba'ina khairan lahu min ayyamura baina yaday." Artinya, jikalau tahulah oleh yang lalu di hadapan orang yang sedang semayang, akan apa atasnya seorang daripada dosa, niscaya adalah bahawa berhenti ia seorang selama 40 tahun lebih baik baginya seorang daripada bahawa lalu ia seorang di antara hadapannya-hadapan yang semayang. Dalam hadis ni kata, kalau kita nak litah kot depan orang semayang, kita nak litah kot orang pasal kita ada kerja nak lalu kot depan ni, kita ni kena litah kot depan ni. Kalau orang yang nak litah tu, dia tahulah pemda dosa dia akan terima di akhirat nanti sebab litah depan orang semayang, dia sanggup tunggu duduk litah 40 tahun duduk situ. Nah, dia sanggup duduk situ 40 tahun tak ambil litah, biar 40 tahun pun dia tu yang litah belaka, dia tak tahu. Nah, bila dia tak tahu, faham belaka eh. Tapi kita ni kadang-kadang dah tahu pun kuat juga. Nah, tahu tu ulama-ulama lebih pada orang jahil ni tahu belaka kuangkan. Apa Mesir, yang tubik situ, tubik sini. Nah, sokong tahu. Dia tahu. Nah, bapak jahil pula, sokong ulama. Tak ada nak mikir kita. Nah, pening kepala, tak cakap nak kelam penadu. Nah, macam mana? Hak erat lembu, sokong Islam. Tu imam, sokong tahu. Masuk akal ke tak? Bukan tok imam, tok cal. Kalau tok imam dia reti lah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Aku tak mau ikut jalan-jalan orang yang dimurkai oleh Allah dan jalan orang yang sesat, kata tok imam. Makmum kata ke mana? Amin. Ramai-ramai. Lebong belaka. Faham? Lebih pada surah daripada masjid, ikut jalan-jalan orang yang dimungkai oleh Allah. Orang yang menganjurkan pesta maksiat, orang yang menganjurkan azab, judi, macam-macam benda yang melalaikan manusia daripada Allah, yang melarang daripada diimarahkan rumah-rumah Allah. Tok imam juga tukang ikut. Bukan tok imam, tok cah. Ambil abu, nak tiga lain atas dahi tok imam. Buat gitu. Ini sungguh. Kenapa betul? Bukan mana imam sini, mana-mana tak kira. Di Jepun, Korea tak kira mana-mana. Nah, sebab imam dia kena pandai sekali dah pada orang belakang. Nah, dah kalau pala man, salah masuk gok, dah ekor. Habis dengan ekor-ekor. Nampak? Dia tengok itik balik petang. Dia ada pala, dia jujur, dia ada pala. Nah, kalau pala salah masuk gok lain, dengan ekor-ekor habis. Seduk boleh. Tak? Dia gitu. Lepas tu kalau kita nak ikut, tengok pala dulu. Pala lagu mana? Pala kenal Quran, kenal hadis. Pala ni kasih ke ulama' ke tak? Tak kasih ulama', mutakbir seorang. Aku tak mutakbir belakangmu. Sebab tiada membencikan ulama'-ulama', melainkan orang yang munafik. Orang yang ada nifaq di dalam hatinya. Nampak? Orang yang benar-benar beriman, dia nak supaya tertegaknya Islam di atas muka bumi. Orang-orang yang benar-benar beriman, dia akan menangis apabila melihat macam-macam pesta maksiat yang ada di dalam negaranya. Menangis. Tak? Ni dok tu gitu pang sama. Neh. Jadi ada buang musim pula. Siapa main? Ada lagi sini, siapa lagi sini? Ha? Ada ni? Haji. Ha, tengok orang kaki buang musim tahu kan? Ha, tak? Ha. Orang lain tak tahu. Ya, ahli dia tahulah. Ha. Apa suruh jawab? Dia naik buah ni budak-budak kecil. Budak, betul tak? Kalau zaman dulu naik buah ni budak-budak. Tak? Umur 8 tahun, 10 tahun. Kalau 15 tahun tak naik buah jauh. Tak? Haa, 10 tahun ke bawah, 7 tahun, 6 tahun, 60! Naik buah. La ilaha illallah. 60 tahun! Ni berlaku. Masa main waktu buah habis tu. Ni, aduk sini mari.
Jauh mana Kuala Berang? Kuala Pai, mari. Nampak? Kuala Minjai, ada. Atas kali tu. Ha? Naik buah. Orang ngajar bila rumah tak pergi. Buah tu, batu buruk pergi. Nampak? Naik bas berapa kali ketek tekan loceng tak boleh sampai dengan tu. Faham? No, 8 kali pusing. Sampai motor, beru motor, wai motor. Ha? Mari surah tak pening sikit orang. Tak boleh mari. Ya, kan ni. Dah gelap gambar, hati tertutup. Kita tak marah buah pasal buah mainan budak-budak. Nak, mana sabar lah kalau budak-budak cik main buah. Ada kuliah benda-benda sabar. Nak, dia orang tua. Ajak mari surah kau ni, makcik. Tak apa mata ustaz kita. Nak pergi sangat surah. Tapi tak ni lah. Tak apa nampak malam-malam ni. Atas buah. Boleh-boleh ada. Cucu beli teket. Boleh tambah lekat tadi memang pukeras lalu. Ini kata masalah kita. Ni benda-benda ni nampak main je tapi Yahudi Nasara ambil. Usia kita, umur kita sikit-sikit-sikit. Sampai dadang kita nak kenal agama kita sendiri. Banyak main. Allah Ta'ala sebut sindir kita dalam Quran. Dia tahu dah, kalau cipta kita kegi, memang ramai berahimai. Bukan kata Allah tak dia tahu, jenis manusianya berahimai. Malaikat pun tahu dah, memang tak pakai rawat. Bila Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nampak? Wahai malaikatku, aku akan jadikan manusia sebagai khalifah penggantiku di muka bumi. Maka jawab malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Tuhanku, adakah kau nak jadikan bangsa manusia ni akan melakukan kerosakan dan tumpah darah, melakukan maksiat sedangkan kami siang dan malam bertasbih kepadamu, mensucikan kamu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala jawab, aku tahu. Aku tahu. Maknanya aku tahu ni, memang manusia yang akan turun ke bumi banyak bahan lara. Ha? Tapi dah, alam ini milik aku, mu tak boleh pertika. Nah. Dia jadi main habis. Jadi main habis. Nak. Kalau hari surga dia tahan mari dengar pakat gendong. Kau tak ada topik kelanda, tak apa, aku pinjam. Mu nak pergi. Tolong pinjam, nak main punya masa. Tak ada motor, aku pergi ambil. Kau tak ada kereta, mu tunggu tengah jalan. Pasal nak main punya pasal. Bodoh pada lembu. Nak. Kalau agama ada gitu, mu jangan memang, aku pergi ambil rumah nak pergi surah mana ni. Tak ada. Nak. Memang dia banyak bertolong-tolong, dia mudah. Bukan rekam, tolong. Nak. Nak boleh siapa sekian hal pada waktu buruk. Nak. Parking pula kereta dari parking tiga buah. Dua batu. Mana tak? Kena jalan kaki pula. Beriak cok dalam lebu. Lebu. Dah ramai. Balik mudumah tengok cermin muka macam mana. Bahan debu. Tapi tak apa main yang punya pasal. Sebab Tuhan kata dah dalam ayat yang lain. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Nah. Ketahui olehmu bahwasanya tiada lain kehidupan dunia ini ialah bermain-main dan hiburan semata-mata. Itulah. Pada reti tak? Tak reti hukum. Tak usah kata anak-anak muda pak tak reti hukum, hukum syarak. Toki tak reti hukum syarak. Dah benda nak jadi. Nah, ha, jadi benda. Kalau jadi beruk boleh naik nyau. Nah, ni maha keberah itu. Allah Ta'ala beri rezeki, umur panjang, sehat, tubuh badan. Tak balas budi Allah. Mengaji hukum Allah. Nak jadi benda. Jadi menatang habis. Nah, habis kapung orang ni. Budak-budak muda jadi menatang belaka. Tak kenal orang aling. Tak kenal orang-orang mulia. Tak kenal orang-orang yang patut dihormati. Tak kenal orang tua. Cakap lebih kurang. Tak hormat korang. Habis tau. Nak, munah jahannam. Dan telah itifak ulama bahawa tegah yang tersebut hanya berlaku bagi seorang yang semayang ia memakai sutrah.
kerana berdalil dengan suatu hadis yang dikeluarkan oleh Syaikhon daripada Abi Sa'id. Katanya, aku dengar Nabi SAW bersabda, "Idza salla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, farada ahadun yahtaza baina yadayhi falyadfa' fi nahrihi al-hadis." Artinya, bila semayang oleh seorang kamu kepada sesuatu yang buat menutup ia seorang akan dia akan suatu daripada manusia, maka berkendak oleh seorang, bawa laju ia seorang di antara hadapannya yang semayang, maka hendaklah menolak ia seorang pada tengkoknya al-hadis. Al-hadis maksudnya panjang lagi hadis. Dalam cerita ini menyebut yang kata tak boleh lalu ke depan orang semayang ni orang hadis jadah je. Dia gitu, faham baik. Orang yang buat sutra. Sutra ni buat sakatan dalam semayang. Sama ada hadah sakatan tu berupa sejadah atau dibuat tikar atau ada garisan-garisan macam sekarang dalam masjid dia digaris ataupun dia ngadap tiang atau dinding ataupun beg apa benda dia buat depan ataupun apa saja atau garisan di tarik atas pasir, maka kau atas pada tu boleh lalu, kau dalam antara dia dengan barang tu tak boleh lalu. Faham baik? Jadi kalau semayang atas sejadah kita ni, tiga hasta ni, tak, atas pada sejadah tu boleh lalu. Sebab Abi dah kawasan sutra hadangan dia. Yang kata haram lalu antara dia dengan siapa ke sejadah. Kuat tengah tak boleh. Kuat atas sejadah. Faham baik? Jadi kalau kita dah habis ya, kita mana habis semayang, kita tak mau bangun, kita nak bangun awal. Nah, dan orang tengah wirid, jangan lalu kuat belakang, kuat depan orang semayang. Ada orang masbuk, lalu kuat depan orang sudah dah. Kita dah lalu kuat depan orang sudah dah. Lalu kuat depan orang semayang. Faham? Haram lah. Lalu ke depan orang sudah tengok wirid dah. Subhanallah, subhanallah. Tak pun lalu depan ni tak ada ukur lah. Ni tak kita bahan ke depan orang semayang. Soh kedua. Soh kedua padahal masbuk ramai ni. Nak? Kena faham baik. Dawun nanda salah dia. Tak ada hukum. Boleh lalu. Nak? Maknanya? Tak molek juga lalu. Tapi dia tak boleh tolak kan? Hakubun nanda ni kita boleh tolak. Dia ada hukum pula. Boleh tolak. Nah? Tolok orang ni tadi tolok. Dia boleh dibaca. Nah. Dari kerana itulah sunat atas seorang yang mahu semayang bahawa menjadikan orang yang akan suatu pada hadapannya sama ada dinding. Dinding boleh. Tak ada katakan tak ada jadat, tak ada benda tak ada jadat, dengan tak dinding. Jauh mana kalau nak buat tu? Daripada tumik, siapa barang tu, apa benda tu, tiga hasta jangan lebih. Lebih pada tu tidak diiktiraf syarak. Nah, umpama dia semayang pada pintu ni, dia pakai dinding ni. Nyanyi orang dari lalu depan ni. Tak. Dia kena tiga hasta je. Ingat tu. Atau tiang. Dia ngadap tiang. Tiga hasta. Maka antara dia dengan tiang tu, tak boleh lalu ke celok. Nak lalu ke atas tiang boleh. Ingat tu. Ataupun tombok. Zaman dulu orang bawa tombok. Orang bawa lembing. Orang bawa senjata cocok. Buat depan. Nak semayang tengah padang apa semua. Nak. Dulu orang jalan kaki. Dah. Orang jalan kaki dulu. Atau tikar sembahyang. Ataupun ada tikar sembahyang macam kita ni. Sajadah dia panggil. Supaya menegah ia akan orang daripada lalu pada harapannya. Dia kena ada benda. Kalau kita duduk patah, toreh. Toreh dengan tangan. Buat garisan. Dan jika tiada mendapat ia akan suatu daripada sutra, maka hendaklah dibuat suatu garisan pada harapan sebagai sutra. Kalau tak ada benda macam atas pasir, ambil kayu tau ke? Tiga hasta. Ni satu hasta. Tiga hasta. Jangan lebih. Satu hasta. Dua hasta. Tak. Atas pada tiga hasta boleh lalu. Maka hendaklah dibuat satu garisan pada depan sebagai sutera dan jangan lebih barang antara keduanya itu daripada tiga hasta. Itu dia hukum dia. Berkata Tirmizi telah mengharamkan oleh sekalian ulama' akan lalu di hadapan orang yang sedang semayang itu. Jadi semua ulama' kata haram. Tak ada ulama' kata tak haram. Jadi dosa lalu depan orang semayang. Dia lalu depan orang semayang ni biasa orang semayang juga. Tak, kalau orang minyak dah lalu lah masjid depan orang semayang. Dia tak pergi pun masjid. Dia tak pergi pun surah. Tak, orang semayang dah. Lepas tu semayang buat dosa lagi. Pasal tak faham agama. Tak boleh sembahyang. Dia kata semayang waktu. Semayang sunat, semayang jenazah. Kau anda? Walhasilnya berhajat kepada faham agama. Kita ni dengar-dengar tapi tak faham agama. Bila tak faham agama, jadi macam tak reti benda juga. Sebab tu dalam satu hari Nabi SAW pernah bersabda,
Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Tuhan kehendak baik kepada seseorang, Tuhan akan jadikan dia itu faham agama. Bila faham dah, maka orang tak nak kecek dia. Yang amat sekarang umat Islam yang dengar dah, tapi tak faham-faham. Bila tak faham-faham, tak uti. Nah, kita nak faham. Pandang bro, pandang amat, kedak kopi pandang belaku. Habis hukum kubik. Faham, kedak kopi atau gerai atau wakar tu pandang belaku tu. Nak faham. Faham ke tak? Bila faham, dia beramal lalu. Nak? Ha, dia gitu. Batulah dalam suatu perkataan Imam Syafi'i yang terkenal, talabul ilmi afdalu min min apa benda ni, salati min salati, talabul ilmi afdalu min salati tatawwu, menuntut ilmu lebih afdal daripada sembahyang sunat. Mana ngaji ni, belajar agama lebih baik daripada sembahyang sunat. Sembahyang sunat sama beribu-ribu rakaat tak mengaji, tak belajar, tak faham agama. Bila tak faham, maka tak boleh nak berjalan agama. Orang nak berjalan ni orang faham, baru boleh jalan agama. Nak, bukan orang tahu. Tahu saja dah boleh buat. Kalau setakat tahu ni tukuk, ni faham, ni jarum keras, ni gaji, nak, ni paku boleh buat rumah. Tak. Dia kena tukang. Tukang orang faham dah. Tak. Ha, macam mana nak letak rasuk, macam mana nak letak kayu panjang, macam mana bilik nak letak pelet, baru jadi rumah. Kalau orang tahu, kenal alat-alat saja, tak boleh. Nah, tak boleh nak buat rumah. Tak? Ataupun orang ada barang saja, tak boleh buat kau. Dia ada 3 lori gaji rumah. Hei, boleh buat rumah? Tak boleh, tak anda buat. Nah, betul. Dia ada kitab banyak di rumah. Selori, tak boleh. Nak ke ilmu tu duduk dalam dada dia. Dan dia faham. Baru boleh. Nah, ala ilmu fis sudur. Ilmu dalam dada. La fil kutub. Bukan dalam kitab. Nah. Jadi hukumnya haram. Lalu ke depan orang semayang, ajar anak-anak. Kalau dia litah depan mak dia, rumah apa semua, nak kabur dia. Hei, nak kali jangan lalu gini, tak baik, haram. Tak, kabur gitu. Jangan bahan lalu. Hei, degil juga. Kepok pada. Nak, gitu orang ajar anak-anak. Ni ajar anak-anak benda-benda lain tak mau. Benda-benda hukum akal tak ajar. Nak, dulu orang ajar hukum akal anak-anak. Dan ni dah ada, benda lah. Duk ajar anak-anak. Dua capur dua, empat. Empat campur, empat, lapang. Dia nak cari makan kenaruh saja. Peti tak mau. Tak, saya pandai bilang bila-bila. Nah, ajar hukum syarak ni. Tengok ni anak-anak kita benda reti. Dah reti ke benda. Jadi benda generasi yang buta Al-Quran, buta hadis. Nah, Bukit Radi berapa orang apa hadis? Dok-dok. Aduh. Aduh. Berat nanang itu. Nah, berat dah berat. Berat dah, zaman ni zaman berat nanan. Nah, sebab kita ni lah lara sangat kita. Kita betul lah semayang tak tinggal, tapi hati tu kasih kepada dunia. Hati duduk fikir dunia banyak, nak kira cari makan, kira nak senang, nak baiki rumah, nak malik rumah, nak senang anak-anak, bila hatu je dalam fikiran. Itulah Tuhan beri anak-anak kita ni, ginilah ada. Apa kata ada lah. Nampak? Nak tohuk anak-anak. Nak minta tolong balik awal. Nak? Anak kita, kita nampak tak boleh mandi banyak kita lagi? Ni nampak? Dua tiga beradik rumah. Pak mana kita nampak siap boleh mandi banyak aku lagi? Cerah menerang dah. Nampak? Tak apa. Gelak gambar. 14 kali beranak lagi tak tepik tak pandang mandi ayuh. Bang, pasal apa? Pasal? Latihan. Latihan. Kita yang latih. Latih mandannya dah. Mandannya dah. Latih mandannya ku, jadi mandannya ku. Latih piku buah, jadi mandah piku buah. Latih apa Quran, jadi apa Quran. Atas latihan. Nah, kita nampak dah anak kita ni, kalau kita mati dia khotam Quran. Sebulan sekali atas kubur kita. Siapa nampak anak dia? Angkat tangan. Muka tak malu. Faham? Dah nampak gambar. Tak boleh anak dia kalau dia mati, dia boleh jadi tok seh latih. Tak nampak jalan. Tapi kalau dia mati, anak dia bagi saka. Siapa dia? Semua gitu belaka. Kita cari macam nak mampu. Pijak duri ni bong tu. Kejar rimah. Faham tak? Kejar bywalk dah saya cerita lah. Kejuk ke bywalk. Nak ambil buah jatuh larut.
Nah, Allah turun gelak balik gelak. Nah, boleh ke dia gigi ambil licin. Mung bang paling banyak aku banting, mung bang pusat ayo. Ani bang telinga dan dengan kuting. Licin, kita tinggal korok kering. Bodoh ke cerdik, cari macam nak mampu. Dak bahaya, dak balik modal sikit harap. Benda kita punya dalam kubur sapar. Nah, kalau sapar sekali khatam Quran, sekali khatam Quran 30 juzuk sebulan sapar, kita duduk dalam kubur, boleh tahan kira, sapar sedekah, sapar doa, sapar istighfar, imbuh kita tinggal 560,000 di pakat jeli. Nah, dak alih modal. Cuma kita pergi sekolah lah tu, daripada kecil tu, dengan tarikan, sekolah rendah, bayar kereta, bayar bank, bayar tu, kalau menengah pula, bayar tu, macam-macam bayar, buku tek, balik modal lah. Dak alih modal. Ha. Berapa orang nak balik modal? Tak berapa orang. Nak? Bila habis sekolah, sekit pulak skok kita. Nak? Berhabis pulak harta kita. Tak balik modal. Pasal? Pasal silap kita. Lama dah silap. Nak? Kita dulu otak kita British. Biar nampak anak-anak nak senang bila-bila. Biar boleh pergi London. Belakang itu kepala otak kita. Otak Mr. Bean habis. Nak tadak dah otak para rasul, para nabi, para ambiak. Yang nak anak ni menjadi ulama terkenal satu masa nanti. Menjadi mubaligh, menjadi muallim, menjadi guru agama. Tak ada. Ha. Tengok sipang. Tengok garis. Allah tawakkah. Nah, barangkali kuliah para doa. Nak tengok garis. Dengan lutuk-lutuk sepel. Dia nak tolong mandi banyak kita. No way. Tak ada jalan. Ha. Tak ada jalan. Nak. Kita hak mari dah ni dah reti-reti. Pasal apa? Pasal lewat. Kita nyanti lewat. Dia agama ni 7 tahun. Awaluddin ma'rifatullah. Bukan awaluddin ma'rifatul sekolah. Faham? Ha. Ni 70 baru nak dengar. Bukan sini kata ni. Ha, kakak. Nampak ni kata kaku dah. Dah. Kak lain. Lik jangan. Faham? Ha. Kalau jangan dia mari. Dia mari sudah. Bukan jangan tu. Blok-blok kuatang. Neh? Ha. Dah sungguh. Lama bahan aku dah balik ni. Kerana beramal dengan hadis Abi Sa'id yang tersebut dan tiada memikir mereka itu akan memikir itu jadi batas mayang. Jadi, orang litah depan kita tak batas mayang, dia yang berdosa. Nampak? Dia yang berdosa. Orang semayang ni jangan main-main. Orang sedang munajat dengan Allah. Orang litah depan dia masuk neraka. Jangan main-main. Melainkan darurah lain. Dia pergi semayang depan pintu. Nah, orang nak masuk dalam masjid dah boleh. Depan pintu dia duduk. Ha, itu tak apa. Itu silap dia. Cuai ni. Nah. Ha. Orang lain ada hukum. Orang duduk kita pergi lalu. Litah berdosa tak ada. Eh? Raja tengah duduk sini, kita litah ke depan. Haram tak? Dah haram. Dah mana besar dengan orang semayang? Besar orang semayang. Orang semayang, litah depan dia haram. Orang lain, dah haram kalau kita litah depan dia. Buat mari raja besar ni pun. Ha, dah. Nak khabar besarnya orang semayang. Pasal apa besar dengan dia tu? Pasal dia sedang mengadap raja yang paling besar. Raja yang patut kita takut, yang menjadikan diri kita, menjadikan langit bumi. Tiba-tiba guana yang kita tak kenal ni, tak kenal tuang ni. Kalau orang mari rumah kita, buat nganjing ke, duduk rumah kita, tupang duduk di rumah lah, tak kenal muka kita, tak kenal tuang rumah. Kita sakit hati yuk. Sakit hati ya. Dan Allah Ta'ala sakit kot dengan kita. Nah, kita tupang bumi Allah. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, kata Allah. Wahai manusia, mu kena hanya sembah jadi hamba Allah. Mu dah jadi hamba dunia. Kerana Allah yang menjadikan kamu dan umat sebelum kamu. Allazi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah. Nah, pas khatam Quran, khatam Quran, pas khatam Quran, khatam Quran, pada lagu. Sah. Lawang-lawang Allah. Mu hanya boleh jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba mokpek manusia. Kerana Allah yang menjadikan kamu. Kita siapa jadi? Mok kita, ayah kita. Kira Allah Ta'ala yang jadi.
Kalau mak ayah yang menjadikan kita, nah, maka semua orang bini boleh anak. Ramai mana orang bini tak boleh anak? Pasal yang menjadikan anak, Allah. Bukan suami isteri. Nah. Dan juga umat yang sebelum kamu, Tuhan yang jadi. Tuhan yang mencipta bumi ni sebagai hamparan. Mana bumi ni milik Allah. Bukan milik raja, milik siapa-siapa. Maka tak perlu takut pada selain Allah. Apa yang kita takut? Yang kita hormat. Orang yang tidak memilik bumi. Tuhan punya bumi, kita buat daerah. Ada. Gila tak gila? Kalau haji, haji gila. Orang panggil. Yang hormat kepada orang zalim, orang yang melakukan maksiat. Tidak kenal siapa pencipta langit dan bumi. Allah Ta'ala yang menjadikan langit atas kepala kamu. Sebagai bumbung bagi kamu. Menurunkan pula hujan daripada langit. Sebagai menghidupkan tumbuhan. Memberi rezeki kepada kamu. Maka fala taj'alu lillahi andada. Jangan buat sekutu bagi Allah. Pasal apa kita menyekutukan Allah? Meninggalkan hukum Allah. Berhukum dengan hukum ciptaan manusia. Wa antum ta'lamu. Mu pun tahu dah. Allah yang punya langit dan bumi. Mu tidak heran juga dengan seruan untuk kembali kepada Islam. Apa? Kalau imam-imam gila, haji-haji gila. Kalau ulama-ulama gila. Tak gila apa lagi? Tak kenal Tuhan. Nah. Main tak mau. Hak tukar reka main, kita hormat. Hak nak ajak manusia beriman, kita lawan. Lepas tu kita nak masuk syurga. Syurga mana bodoh? Nak masuk? Boleh? Al-ulama' warasatul anbiya. Ulama'-ulama' yang benar, yang ikhlas adalah waris para nabi. Dan ulama'-ulama' adalah wali Allah. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka dia berperang dengan Allah. Bila tak berperang dengan Allah, tak ada cang syurga. Jangan main-main. Lepas tu Nabi kata, saya kunu ba'di umara' yagzibun wa yazlimun. فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَ بِكَذِبِهِمْ وَعَانَ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَمْ يَرِدْ عَلَى حَوْدِي أَوْ كَمَا قَالَ. Imam Tabarani meriwayatkan suatu hadis. Nabi pernah bersabda, akan ada kemudian daripada zaman aku nanti pemerintah-pemerintah yang melakukan kezoliman dan pembohongan. Ada tak ni? Maka barang siapa yang pergi kepada mereka dan membenarkan pembohongan mereka, wa'ana 'ala zulmihim, tolong kezoliman mereka, maka dia bukan daripada kalanganku, aku bukan daripada kalangannya. Dia tidak dapat minum pada kolam kausarku di hari akhirat. Kata ulama-ulama tafsir, makna tak dapat minum adalah alamat masuk ke dalam neraka, na'uzubillah. Tak kira siapa-siapa. Nak, ini kata tak kena. Buta dah atas dunia. Nak, akhirat lebih buta lagi. Buta dah. Pasal kita ni harta duk cari, duk kejar ke harta sangat. Nak, harta semua orang nak. Siapa tak mau harta? Cari harta, tak ada masalah. Nak, ha, tapi jangan langgar perintah Allah. Jangan siapa cenderung kepada orang zalim. Nak, tak kira siapa-siapa. Kalau ulama zalim, jangan masuk belah ulama. Kalau pemerintah zalim, jangan masuk belah orang zalim. Sebab masuk belah orang zalim ni masuk neraka. Tak kira siapa-siapa. Cuma kita nak kenal orang beriman tuan sifat lagu ni, orang yang munafik sifatnya lagu ni. Orang beriman lagu mana? Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki perempuan saling membantu sesama lain. Ya'muru nabil ma'ruf wa yanhau na'anil munkar. Maka kenal orang beriman. Dia suruh orang buat baik, suruh orang dengar, suruh orang ngaji, suruh orang ngajar, suruh orang ceramah, suruh tazkirah, suruh orang kembali kepada Allah, suruh orang ikut Quran. Dia larang daripada maksiat. Larang zina, larang minum arak, larang judi, larang buat perkara-perkara hiburan yang melalaikan, larang buat pampai, larang buat tempat yang maksiat dan sebagainya. Orang beriman. Nah. Orang munafik. Orang munafik ni orang Islam. Pakai piah, pakai selebar, pakai baju Melayu. Semayang lima waktu, puasa bulan Ramadan, zakat dan pergi haji ke Mekah. Tu orang munafik. Dia nak kenal gua ni. Tuan sifatkan al-munafiquna wal-munafiqat. Ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik tuan kata sama-sama mereka suruh anjurkan benda mungkar
dan tak suka, benci, larang perkara-perkara makruf. Ada tak depan mata kita? Ha. Bila ada, jangan buat buta. Ha, jangan buat lolok tak nampak. Jangan buat macam kita tak ada otak. Faman kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa dalam dunia buat-buat tak nampak dah. Dah tahu dah benda dah betul ikut juga. Tahu dah menyari Quran bakang juga. Nak, maka di akhirat lebih buta lagi. Bahkan lebih buta lagi daripada hak dunia itu. Ha. Tak ada dah. Hari ini selalu kita bertaubat. Nampak? Kita pastikan kita tetap akan menolong siapa jua yang menyeru kepada agama Allah. Walau di Palestin, walau di Iraq, walau di mana jua. Maka kewajipan kita adalah menyembelahi orang-orang yang kasih kepada Islam. Ha. Dan kewajipan kita mesti benci kepada siapa juga yang tidak suka kepada Islam. Tidak suka pada ulama. Tak suka pada majlis-majlis ilmu seperti ini. Kita kena benci. Dan kalau kasih, kalau kasih tak beriman waktu. Nah, Tuhan kata la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan ada kaum yang kasih sungguh kepada beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Mereka ini kasih pula kepada orang yang lawan Allah, lawan Rasulullah. Dah. Walau kanu aba'ahum, sekalipun pak kita sendiri, kita tak boleh kasih. Dalil ayat Quran kata tak ada. Tak boleh kasih. Au abna'ahum, atau anak kita sendiri, tak boleh kasih. Kerana mereka menyalahi Allah dan Rasul. Au ikhwanahum, ataupun saudara kita sendiri, kita tak boleh kasih. Au ashiratahum, ataupun anak beranak sahabat anda kita. Haram kita kasih kepada mereka ini kerana mereka melawani Allah dan Rasul. Mana lawan Allah dan Rasul? Dah ikut Quran, dah ikut hadis, dah ikut berita anda, sekarang lawan pula. Nak sama huduk dan sebagainya. Mengaji dengan hukum. Ha? Hukum kerat tangan, hukum zina awak, mengaji pula. Nak? Kalau kita tak kasih kepada golongan-golongan ini, barulah Tuhan kata, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Inilah golongan yang Tuhan masukkan iman dalam hati. Wa ayyadahum bi ruhim minhu. Orang yang mendapat, layak mendapat pertolongan daripada pihak Allah. Nah. Nah, masuk belahannya kita. Tepuk dada tanya iman. Hidup hanya sekali. Nah, kita pasti akan berjumpa marabbuka waman nabiyyuka waman ikhwanuka. Siapa saudara maramu? Kita nak jawab tuan ni. Toke pampai saudaraku. Kita nak jawab ulama-ulama saudaraku berat. Nah. Wama kiblatuka wama imamuka. Banyak soalan. Siapa imam kamu? Imam aku Haji Syahir, bukan imam tu. Nah, mana undang-undang mana mu ikut di dalam dunia? Sebab orang yang beriman, Nabi kata dia akan jawab, Al-Quranu imami. Al-Quran tu imam aku. Bukan tu imam sayang, imam kehidupan. Kita ikut Quran siang dan malam. Orang yang tak mu ikut Quran, dia dah dijawab. Dijawab benda lain. URTB imamku. Ha, suat khabar berita harian imamku. Macam-macam jawab. Dengan apa yang dikasih di dalam dunia. Ha. Tambah laung je. Nak, jumpa lah sekejap lagi. Masa tadi ni boleh kata benda. Tak, kata apa gitu. Ha, boleh kata. Mu jumpa lah sekejap lagi. Dah, lambat banget. Nak. Ha. Ngajar apa kata korang. Kan kata kambing pada. Ha. Man turun ke orang. Ya ayuhannas. Berkata At-Tirmizi telah mengharamkan oleh sekalian. Panjang masih? Habis dah masih tak? Eh? Eh? Sejam setengah tau? Tak eh? Allah. Alah. Sambung sekejap eh? Ada makan tak? Berkata Nawawi pada syarah Muslim, maka jika tiada ada seterah ditaruh oleh seorang yang semayang ataupun ada seterahnya,
Sutera ni mana halangan-halangan tu lah. Tetapi jauh ia sutera berdiri daripadanya, maka kata ki haram ia lalu akan dia. Dan mula-mula kau yang asal yang paling sahih tiada haram bagi seorang kerana taksir, kerana cuainya, tetapi makruh dia. Jadi, kalau orang yang tak pakai sutera, kita lalu berpaling dah haram, makruh saja. Faham? Ha, ingat ada makruh saja. Ini pendapat yang asal. Makruh ni ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Benda yang diberi pahala kalau kita tak kerja, kalau kita kerja juga tidak berdosa, tidak diazab. Itu makruh. Neh. Ha. Lepas tu keping lah. Kita hidup ni kita mari suradah berahi dengar, berahi ke agama, kita keping orang lain. Jangan orang lain nak lock gitu. Tak. Ha. Bukan keping, mari surah ni saja suruh dia balik beragama. Nah, kalau dah semayang tu, semayang tak kena tangga surah, biar pergi surah. Nak? Hmm. Keping. Sedara mara kita berlaku kan? Nak? Adik kakak kita duduk pada seperjiranan dengan kita, kita akan risau. Ada jiran mak ni muajak tak mari surah itu. Mak mana nak ujung kapung? Oh, tak ajak sekarang. Haa, sudah. Kita bertanggungjawab. Nak? Haa. Ajak biar ramai. Nah? Biar pecah surah. Bukan kita meniaga ramai, mana ramai, untung lah. Dari sini sungguh. Mari ramai, untung lah kita. Ha, ni dah, sama tula kau. Ni boleh minyak lah lepas. Ha, ha. Tapi biarlah. Neh, terlalu kabur. Seorang kabur atas seorang. Seorang kabur atas seorang. Supaya dengar orang ngajar, dengar orang ceramah. Biar dengar. Lepas tu nak pergi joget, lepas ceramah. Tak apa-apa. Nak main gitar, bawa gitar, boleh buka tak memang boleh tak sini. Boleh? Ha, boleh. Tok Imam beri kebenaran. Ha, tak ada masalah. Ha, mari dengar apa semua. Paisa pergi main kereta. Ha. Ha. Kita nak main kok. Ha, ini malah siapa main, siapa tak. Tak hera pada ni. Panggilan pengen orang bangga, orang ngajur ke, tapi bos tak. Tak ada hal dia kira. Hal dia. Bodoh pada jin. Jin ngaji. Ha. Allah Ta'ala hikayatkan satu cerita orang-orang jin ni, puak-puak jin ni. Jin ni dia fatwa pada kaum dia. Dia kata waman la yujib da'i Allah falaysa lahu falaysa bimu'jizim fil ardi. Barang siapa di antara kamu hai puak-puak jin yang tidak mengherakan seruan Allah ni supaya balik kepada Islam, supaya kembali kepada Islam, maka tidak ada orang boleh tolong lagi dia di dalam dunia ini. Ha. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada selainnya pertolongan, iaitu pertolongan daripada Allah. Ulaika fi dhalalin mubin. Jin kata ni. Mana jin kata kepada kan, hei kaumku, barang siapa di antara kamu wak daerah dengan seruan Allah, dengan ajakan Al-Quran, dengan dakwah para nabi, para ulama, maka kamu tidak ada orang boleh lepaskan kamu daripada seksa di dalam dunia, dan di akhirat lagi tidak Allah menjadi penolong bagi kamu. Ulaika fi dhalalin mubin. Ulaika ni jin kata mereka itulah tu. Hak atawakah, hak bira jalan, hak dua rumah, tak mau mari dengar. Buat daerah dengan seruan Allah, dengan mengaji, dengan apa semua, buat daerah. Fi dhalalin mubin. Jin kata golongan ini duduk dalam kesesatan yang sangat nyata. Jin kata. Jadi baik jin pada orang. Tak. Ha. Beli jin lah pula. Dia beli anak. Tak balik modal. Ha? Ha. Suruh semayang, tak mau semayang. Mungkin berambu. Ambil big-big, aku nak beli jin pula. Kata gitu ke dia. Ha. Tak. Apa benda. Kau-kau anak kita boleh tolong agama Allah. Tak. Tak boleh nak ngajar. Tolong dengar. Dengar tak boleh juga. Eh, but no. Tolong dengar eh. Tak boleh juga. Ambil berat. No. Tak. Ha. Suruh bang tak boleh bang, suruh jadi imam, tak jadi imam. Suruh ngajak, kalau tak boleh, kita dengar saja. Dengar tak boleh kak, sibuk. Aduh, hebat pada kak, tahu tak tahu. Ha, sibuk menang menega apa? Menega kapal? Tak ada benda-benda kak. Ha, main kokang, habis. Kakak seorang lah nyik lori. Kakak seorang bahan rimah, habis gitu. Nah, tak ada benda-benda selalu. Jadi, mati katok habis. Tak ada uti agama. Dah hujah-hujah kita nak jawab di akhirat kaki kuana. Hujah ni banyak soalan ni. Ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Belajar sungguh-sungguh segala hujah kamu di atas dunia ini, kerana kamu pasti akan kena tanya satu per satu. Tu dalam kubur, di akhirat pula. Sehingga Nabi kata bila kamu telah tanam saudara kamu dalam kubur, ha, Nabi kata jangan lari.
Jangan lari, duduk sekejap. Nabi kata, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahu al'ana yus'alu au kama qala. Nabi kata, jangan lari, tolong minta ampun, tolong istighfar ni kat mayat saudaramu ni baru tanah, jangan tinggal bodoh gini. Duduk sekejap, tolong minta ampun ke dia, tolong istighfar dan minta kepada Allah supaya tetap, yang ini dapat menjawab soalan-soalan ni dalam kubur. Fa innahu al'ana yus'alu, maka mayat ini al'an, sekarang, yus'alu, akan kena tanya ataupun sedang kena tanya. Sebab Nabi kata yus'alu, sedang kena tanya. Ha? Ha. Nak? Ha. Dah kalau anak muda ni nak jawab apa? Anak muda ni nak jawab apa? Semayang tau. Apa kepala rambut dah tutup. Macam kapilat nak. Macam anak komunis. Macam anak Hindu. Macam anak Cina pekan ajik. Kepala dah tutup. Bini Cina yang nak rektor ni tiruk. Tak tutup kepala dia. Anak kita dah tutup kepala tau. Adik-beradik Cina tiruk. Ha? Kalau kita orang beriman, kita muslimat, kena tutup kepala. Bila anak kita tak tutup kepala, kita menjadi fasik. Kita menjadi suami jahat, bapak jahat. Ha? Tak taat kepada Allah. Sedangkan kita ni akan ditanya daripada anak perempuan kita. Inna Allah sa'ilu kulla ra'in amma istara'ahu hafaza ambaya'a. Tiap-tiap kamu, Allah Ta'ala pasti akan tanya tiap-tiap kamu yang menjadi bapa, menjadi suami. Daripada anak-anak kamu, Tuhan akan tanya seorang demi seorang. Kalau ada 12 anak, 12 orang tanya. Ada 10 orang anak, 10 orang tanya. Tak. Hafaza ambaya'a. Adakah dijaga ataupun disia-siakan anak? Dia kata jaga anak kita. Kita jaga, jawab akhirat lagi. Jaga pun tak jaga. Kita pergi makan, pagi isi lemak. Oh, isi lemak, kapir pergi isi lemak. Dah kita bagi klinik anak sakit, Hindu bagi klinik. Nah, dah kita atas sekolah, orang putih pun atas sekolah. Haa, dah kat mana? Dah kena dah. Padang dah kita, kat mana beza dengan orang beriman? Tak. Orang beriman, hakul waladi alal walid ayu'allimahul kitab. Hak seorang anak yang dipikul oleh seorang yang bernama bapak, bernama ayah, bahawa ayah itu wajib mengajar anaknya Al-Kitab. Kena ajar kitab. Kena Quran. Kena kitab-kitab. Allah lebih berat. Kita tak ingat nak beri. Tuition hak lain pula beri. Matematik 80 riyal. Bahasa Malaysia 30 riyal. Tak, sain bayar 50 riyal. Menenggok-menenggok bahan di guru tuition. Daripada orang pakai kacil, bolbo pula di guru tuition. Tok guru ngaji Quran, rumah macam basal mu. Tak, kotang. Ha, daripada 3 tahun ngaji, siapa boleh kotang, gula sekilo dia beri. Nah, nampak mana? Dina-dina. Kalau ilmu Allah. Nah. Bermula zahir hadis ini menunjukkan ia atas bawahnya tegah. Lalu itu mutlak. Wallahu'alam. Soalan. Bagaimanakah cara taubat nasuhah, iaitu taubat dari melakukan dosa besar pada Allah Ta'ala? Kerana dalam kitab ada menyatakan, iaitu semayang sunat taubat dan lakukan puasa sunat hari Isnin dan juga sedekah. Nah. Dia ulama-ulama memberi pendapat yang dipersetujui, iaitu taubat nasuhah ini iaitu berhenti daripada dosa dan menyesal dan tidak ada azab untuk mengulangi lagi. Itu taubat nasuhah. Eh? Berhenti buat, tak mau buat dah. Berhenti dah buat dan berazam tak mau buat dah. Kemudian kena menyesal dalam hati. Jangan berhenti sekejap dah buat pula. Berhenti taubat dulu ni, minggu depan buat pula. Tak boleh gitu. Dalam hati azam, kalau ada umur, tak mau buat dah. Dan rasa menyesal. Kadang-kadang dia berhenti dah buat, tapi tak menyesal. Tidak. Sebab taubat tu nadam. Taubat-taubat tu kesesalan. Nah, dia mesti ada rasa sesal di dalam hati. Jangan bangga. Tak. Jangan bangga. Jadi, kena taubat yang sebenar, taubat yang ada penyesalan. Salahnya aku ketika ke Allah dulu. Dia nak ada buah gitu. Baru Tuhan terima. Sebab masalah taubat ni kita tak kait kita dengan Tuan Imam. Kita dengan ulama. Kita dengan ada Allah Ta'ala. Dia tukang terima taubat. Nah. Cuma sunat lah kita semayang sunat taubat, kata setengah ulama. Kata setengah ulama tak ada sunat taubat. Dia khilaf ulama. Setengah ulama kata sunat. Sunat taubat 2 rakaat. Tak.
Kemudian banyakkan istighfar. Hak puasa Senin, Senin kami ni ikut bandar lah tu. Tapi sedekah memang dia boleh mengkafarahkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sedekah, banyak sedekah. Dulu kita banyak buat dosa, sekarang dah sedar, dah serik dah. Bukan serik saja, banyak buat kebajikan. Banyak beri tolong pertolongan, sedekah, beri pada tabung-tabung surah apa semua. Tak, kalau sama-sama dulu kalau nak pergi surah bawa seri ayah pun dah tabung, malam ni bawa 10 riyal pulak. Tak, 10 riyal sebulan. Jadi warna. Tak, orang lain mati kerah, Tuhan bulan kubur. Kita hidup orang boleh gelepoh tangan dengan saya nak pergi 10 riyal surah. Tak, 5 riyal tak apa dah. Ni whisky riyal. Tanya-tanya biru riyal, riyal. Tanya beri biru. No. Berilah riyal, 5 riyal. Dah kita orang riyal. Tak, saya nak beri, biar biru riyal. Tak, bila nak dalam 2 minit habis. Sikit ni habis tip. Apa hukumnya kalau kita gunakan barang-barang ni tak nampak ni barang benda ni? Barang Cina ke macam mana? Barang tua? Ha? Cua-cua kan? Tulisan tak tahu kan? Macam tulisan dia KK lah. Ha? Yang lawa-lawa kat tu ni? Cina? Ha? Apa hukum kalau kita gunakan barang-barang Cina? Dan barang Cina mana ulok? Sebagai alatan untuk kerja kita. Dan daripada alat tersebut, kita mendapat manfaat daripadanya, keuntungan dalam kerja-kerja kita. Setelah kita sesalinya, apakah patut alat tersebut didupuskan? Dan apakah hukumnya hasil yang kita dapat daripada sumber itu? Tak tahu alat benda, alat Cina ni. Dia ada alat yang kita boleh guna, ada alat kita tak boleh guna, tak tahu alat mana. Ya, mana-mana alat mana. Nah, alat dia alat Cina. Buruh pek Cina. Ni banyak. Ha, tak? Ha. Timur Cina. Cina belaka tu. Ha. Alat mana jadi kita syubah? Kok mana nak pergi? Alat nyembah. Ha? Tak nampak kan? Jadi kau buat tak nampak. Ha. Alat Cina tak ada masalah tapi tak tahu alat mana. Tak apa, alat kau putih boleh guna, kita guna tu. Gaji kau putih boleh guna, tak ada apa. Ha? Ha, jadi gamuk-gamuk payah nak jawab. Yang gamuk-gamuk itu biar jelas. Alat buat tang Cina ke mana? Ha. Buat tang Cina boleh pakai. Make in China boleh. Baju pagoda Cina. Kau imam pakai alat orang salam. Nah. Alat lagu mana kita tak pasti kok. Tanya mula minggu depan tak mau kabar kan. Jangan jawab panjang lah. Tengah Melaka. Jadi panjang pula. Perut lapor. Bagaimanakah cara melakukan sembahyang sunat dengan betul? Dan apakah bacaan yang perlu daripada tahbih ke salam? Ni soalan umum sangat ni. Sembahyang sunat ni, sunat mana? Nah, banyak sunat ada. Nah. Ni banyak sunat. Kalau sunat gerhana, dia pelik sikit. Tak, sunat biasa kot. Semayang sunat. Semayang sunat ni, kalau dua rakaat, dan kita buatlah dua rakaat, Fatihah menjadi wajib. Maksud dalam wajib dia, dalam sunat dia, dia wajib. Semayang sunat dia, tapi wajib baca Fatihah. Tak, lepas baca Fatihah, semayang sunat ni, sunat baca surah. Surah ni bacalah surah apa-apa pun. Nah, harus semayang sunat. Melainkan semayang sunat itu dan bacaannya warid di dalam hadis-hadis yang sahih, maka afdol kita ikut yang datang dalam hadis. Nah, kalau tak sebut dalam Nabi amal surah mana, maka bacalah sebarang surah. Tak? Lepas tu baca rokok. Lepas rokok ni tidak, tak ada masalah. Nah, kalau sunat gerhana sungguh pelik nak tanya. Sunat biasa lah. Semayang sunat biasa tak payah. Nah. Sunat gerhana dia lain. Dia lepas baca petiha baca surah, lepas tu rokok. Lepas rokok bangun pula baca petiha baca surah, rokok pula dua kali rokok. Lepas tu yang tidak baru sujud. Dia lain sikit. Nah, dia semayang sunat. Sebab dia tanya semayang sunat je. Mudah semayang sunat. Tapi kalau kita malas juga nak baca surah, baca fatihah lah. Fatihah rokok. Nah, dan tahiyat akhir. Semayang sunat ni tengah lemak kata kita kalau nak buat 40 rakaat boleh kita buat dengan terus. Tapi janganlah sunat-sunat yang tertentu. Macam sunat tarawih pada boleh buat lagi tu. Sunat mutlak boleh. 10 rakaat sekali salam ni boleh. Nah, semayang sunat ni kita malas nak bangun, boleh semayang duduk.
Nah, kabar dari itu. Kalau naik kenderaan boleh lepas, boleh eh, dengan isyarat dak ngandak kiblat, itu mudah main sunat. Nah. Ha. Tapi yang ya kalau boleh bacilah surah walaupun pendek sembahyang sunat. Macam sembahyang sunat kaki sebelum isyak. Baca surah sikit. Nah, kul ya ayyuhal kafirun. Nah, baca rakaat kedua baca surah kul huwallahu ahad. Ini paling ringkas lah tu. Nah, dah ingat kuliah baca kul huwallah tiap-tiap rakaat. Boleh? Tiap-tiap rakaat baca kul huwallahu ahad. Rakaat pertama lepas baca pertama kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat. Naik pula baca Fatihah surah kul huwallahu ahad juga. Boleh. Ha. Kul huwallah pun dah ingat juga. Dah ingat juga jadi begitu naik nyon. Kul huwallah pun dah ingat juga berat nanang. Neh, cari makan bandar kul huwallah pun dah ingat kok. Neh, Allah berat nanang ada juga orang lelaki. Neh. Wallahu a'lam, tak ada soalan. InsyaAllah berjumpa balik bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'allamtana wa allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.